Baria Nandina. Nah, kali ini ya guys, aku tuh mau makan siang, ini nasi sama lauknya itu spesial banget buat saya. Saya itu orangnya ya kepinginnya sehat sih ya, tapi tahu enggak, ini itu tahu busuk yang udah aku goreng, goreng garing gitu ya, makanya ya udah busuk, makanya digoreng itu nggak cantik lagi seperti ini. Aku suka banget dari Indonesia dulu juga tahu yang udah digoreng aku biarin aja 2 hari di luar, nggak masukin kulkas, baru aku goreng aku makan. Ini enak banget loh guys, coba kalian cobain deh makan tahu busuk yang udah dibusukin lah, bukan tahu busuk terus dibuang gitu. Aku memang sengaja membusukkan tahu itu untuk digoreng. Baunya memang ya busuk, tapi dimakan enak. Nah, ini ada sayur bayam ya, bayam yang itu buat salad biasanya. Terus ada telur, tapi yang aku direbus tanpa kulit. Ada sambal terasi, ada timun. Itu aja, ini makan siangku ya guys. Nah, aku cobain tahunya sama sambal terasi. Enak banget. Baunya sedap, busuk-busuk gimana gitu. Coba kalian yang belum pernah makan tahu busuk, cobain deh. Ini aja udah mantap banget. Ini belum aku siapin. Ini air panas. Aku sampai garing. Gurih banget. Ini tahu yang di Hongkong, tahu biasa itu tahu goreng, tapi udah aku beli dari seminggu yang lalu, aku masukin kulkas baru aku goreng. Mantap. Gorengnya tahu itu sampai kering, sampai renyah gitu, jadi enak.
aja ini sambil terasi. Males nyambel sendiri. Telurnya yang direbus pakai cuka itu setengah matang, dalamnya gas itu enggak matang-matang banget, udah tak garami tuh. Rebus aja, diceplok direbus. Kalau tahu Indo lebih enak kalau dibusukin, karena apa, dalamnya nggak kopong. Kalau di sini kan dalamnya kopong, tahu ininya nggak padat, isinya cuma sedikit. Thank you.
Kas, alhamdulillah ya bisa makan hari ini. Enak banget. Yang belum mencoba makan tahu busuk digoreng ya, cobain deh. Kalau aku sih memang suka ya. Nah, ini buah delima yang udah aku jus dengan satu buah apel seperti ini aku minum. Ini aku minum separuh dulu. Seger, enak. Oke, jangan lupa ya guys, komen dan like video saya. Terima kasih.